Fani, sekarang gue udah bersama ownernya bro gue. Bro gue ini tempat cukur langganan gue paling keren se-Kelapa Gading, mungkin se-Jakarta kali ya. Nah gimana bro? Iya. Asal muasalnya buka cerita juga. Kita buka bro gue barbershop ini berdasarkan dengan pengalaman kita keluar masuk barbershop ya. Dari situ kita berpikir apa yang kita rasakan, servis yang kita rasakan dari barbershop sebelumnya itu plus minusnya kita ambil dan kita kombinasi untuk buka barbershop ini. Jadi yang negatif yang biasa kita dapat di tempat lain gitu ya. Dapat di tempat lain, jangan sampai ada di sini. Jadi apa yang kurang, kelebihannya kita ambil, yang negatif ya jangan sampai terjadi di tempat kita. Iya. Jadi ini barber harus apa namanya, pelayanannya premium guys. Jadi cucinya itu langsung diputer. Gua biasanya kalau di Pondok Indah itu apa namanya, paksi ya? Paksi di Pondok Indah. Iya, paksi yang premium tuh sama kayak gini. Cuci di tempat. Iya. Cuma sekali cuci 150.000. Kita lebih milih cuci di tempat karena menurut kita itu lebih efisien, praktis. Jadi nggak usah pindah-pindah customer dari tempat duduk ke tempat hair wash yang biasanya dipisahkan di tempat lain. Jadi kita cari yang lebih simpelnya aja. Oke. Okay. Ada pesan-pesan nggak buat anak-anak muda yang lain yang baru mau usaha gitu? Untuk yang mau mulai usaha yang sama, yang pasti ya harus punya ciri khas, harus punya karakter sendiri sih. Itu gitu sih ya? Prinsip kita harus, yang pasti sih harus unik ya. Beda, harus ada sesuatu yang beda dari barbershop lain. Karena kalau semuanya sama ya, orang mau potong rambut di mana aja bisa keren, bisa rapi juga. Tapi which is ada something yang mungkin di tempat lain orang nggak punya, di sini ada. Jadi harus punya karakter sih pasti. Jadi kunci sukses ala bro Ibeng ya? Yes. Kamu harus unik, kamu harus jadi dirimu sendiri, harus punya nilai jual, betul nggak bro? Yes. Harus ada alasan kenapa orang harus datang ke tempat kamu, harus beli sama kamu. Bro, di sini paketnya ada apa aja? Kita di sini untuk haircut kita ada, sebenarnya sih kita nggak ada bikin paket, lebih ke ala kart. Jadi sistemnya add-on, jadi kalau misalnya untuk haircut sendiri, di dalam haircut itu, kita nggak hitung paket, itu komplit. Di dalam haircut itu, kayak full service haircut itu, kita ada haircut sendiri, habis itu ada wash, hair tonic, back massage, hot towel, face massage. Itu udah include in one price gitu. Jadi berapa harganya? Itu kisaran harganya 65.000. 65.000 ya. Kalau gua kemarin yang coba di muka tuh ditemin apa? Itu enggak masuk ke paket, itu beda sendiri, itu beda black mask. Facial katanya. Untuk besok sendiri, untuk harga di Kelapa Gading 60.000, masih terjangkau lah. Masih, mas. Udah, ya. Di selatan, dua kali lipat dari itu. Terus udah berapa tahun, bro? Kalau bro gue sendiri itu udah berjalan hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya? Untuk outlet pertama kita, ada 2 outlet. Terima franchise? Franchise kita, no. Belum? Iya, belum. Dan nggak ada planning sih buat franchise. Lebih ke mau manage sendiri sih, karena kita harus jangan bisa kalau franchise belum ready sih. Kalau mau franchise gue mau. Jadi gitu aja. Jadi bro gue ini tempatnya di jalan apa? Jalan Belepot Raya PD9 Kelapa Gading. Yang satunya di mana? Satu lagi di Jalan Danau Agung 2 Sunter. Itu cabang kita yang pertama. Ini cabang kedua. Selatan mana belum ada rencana? Selatan next year. Amin kan dong? Amin. Pasti setiap ada kemauan tuh pasti ada jalan raya. Karena saya dulu juga punya toko dari 1 sampai 18. Tapi karena yang saya jual itu eranya berbeda, dunianya berubah, tokonya jadi sisa 2, tapi omsetnya naik 2000%. Jadi gitu. Oke, kita akan start potong rambut lagi, Greg. Apa yang mau dipotong? Apa? Apa yang mau dipotong? Ini panjang dikit deh, panjang dikit deh. Terus kamu dari situ,
Iya, malam bro. Ini bro Yuda nih, langganan gue nih. Nih. Jadi pertama dikasih hot towel dulu guys. Jadi kalau kamu capek-capek tuh, udah deh. Jadi nanti begitu dibuka, wah lihat muka gua kayak apa ya, bisa 5 tahun lebih muda. Wah. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Aktifin loncengnya. Aktifin loncengnya. YouTube Ronald Tuani. YouTube Ronald Tuani. Oke, thank you.